Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Meskipun sudah berhijrah dan memulakan hidup baru di Bali, Indonesia bersama suami dan anak-anak, penyanyi Nurul tidak lokek berkongsi mengenai aktiviti hariannya kepada peminat di Malaysia. Baru-baru ini penyanyi itu ada berkongsi satu hantaran berkaitan Hari Ibu di Instagram miliknya yang ternyata telah mencuri perhatian sesetengah netizen. Dalam ruangan komen hantaran tersebut, netizen mensyaki sesuatu telah terjadi dalam hubungan Nurul dan anak sulungnya yang dikenali sebagai Ayu Nazira yang kini berusia 23 tahun. Malah Nurul juga tidak menafikan, malah turut memberi bayangan bahwa memang ada sesuatu yang terjadi dalam perhubungan anak beranak itu. Dari video ini, saya macam merasa ada sesuatu yang tak kena. Tapi tak nak tanya, apa-apapun Happy Mother's Day Kak Nurul. Tak payah tanya, dah saya lepaskan. Tidak saya mau ingat lagi, tidak saya reda, tidak akan saya terima lagi lepas ini katanya. Sekedar info, Ayu merupakan cahaya mata perkawinan pertama Nurul dan juga komposer Ajay. Dia kemudiannya bercerai dengan Ajay sebelum bernikah kali kedua bersama suami, yaitu Eric Daniel pada tahun 2012. Hasil perkawinan itu mereka berdua dikurniakan 3 orang cahaya mata.